Terus habis itu nanti kita kukus. Jangan lupa diicip. Rasanya cocok guys, mantap. Mateng guys, gilugi penampakan nih, gilu aduh. Assalamualaikum Desmarkun Desmania. Aku kali ini mau bikin Yofan. Oke, bahan-bahan nih. Iki Naomi, beras ketan. Berarti nak pacarmu gendaanmu jenengane Naomi, mandarine berarti beras ketan. Aku mau nanti mau pakai iki apa iki bawang goreng, cuman udah dikasih minyak. Iki minyak bebek ya guys, bukan minyak babi beku gini. Terus iki pakai minyak wijen tapi yang kental gini, yang hitam banget. Pakai harus pakai minyak wijen ya guys, jangan pakai minyak biasa. Aku pakai dada ayam, soalnya kan Taiwan kan biasanya pakai babi ya, jadi biar halal aku pakai dada ayam ini. Terus iki ebi-ebi yang besar, terus pakai jamur kering tapi aku rendamnya pakai air panas biar cepat. Terus nanti airnya jangan dibuang, kita masukin ke berasnya buat tambah-tambah. Ini berasnya aku rendam selama 30 menit aja. Kalau kalian mau yang satu malam, oh indahnya juga nggak apa-apa. Terserah, aku pakai 2 gelas, oke. Okay. Jangan kalian cincung, mari kita eksekusi, oke okay, guys. Aku mau iris-iris ini dada ayam nih. Aduh, aku pakai baju ungu-ungu. Janda cucu. Mau iris panjang gini aja ya, guys. Tapi ini kayak kelebaran deh. Harus dipotong lagi. Aku mau sing apa jenisnya ini? Tapi kayak kecil ini. Kayak motong sesuai selir. Kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kok mengkerut kan ya? Yos. Ambok potong kotak-kotak ya rapopo. Ambok potong segitiga bermuda ya rapopo. Ben oke dagingnya jadi lek motong agak cucok ini. Tapi kok hilang ini. Jangan kok mengkerut kan ya. Wis gas kita masukkan ke tempat yang tadi. Ini. Terus kita cincung-cincung di jamurnya ini. Ebi-nya nggak usah dicincang. Selesai guys, simpel. Kalau kalian mau tambah bawang putih nggak apa-apa. Oh iya lupa, jahe. Jahe ini lupa guys, pakai jahe ya. Tapi kalau nggak pakai jahe juga apa-apa. Tapi harus pakai jahe dong. Cukup segini saja jahe ini. Bikin kok gini mimi. Udah selesai, udah siap semua ini, udah dirajang semuanya ya kan. Terus kita nggak usah kekan cincong, mari kita langsung cuci pertama-tama. Biasa minyak ya kan, ini minyak wijen, ini harus pakai minyak ini ya guys biar wangi. Segitu aja kayak cukup kayak elu kan, aku kurang dong. Ini sepe amatiran, sep amatiran. Terus masukin ebinya guys, kita masak cantik. Kalian sama apa ini jamurnya tadi yang udah kita iris-iris manjang, kita masak sampai harum dan cucok. Terus kita masukin ayamnya gede-gede. Penampakannya dari atas guys, ya ayamnya gede-gede. Tapi nggak apa-apa lah. Terus kita masukin berasnya, oke okay, guys. Berasnya masuk ya guys.
kita aduk-aduk. Ini harus selalu diaduk ya, biar nggak kraket. Mungkin di apa kalian nggak pakai teflon yang anti lengket, jadi harus diaduk biar tidak mengkraketkan diri di bawah. Terus aku mau tambahin ini apa, bawang yang pakai minyak tadi, 1 sendok setengah. Terus air ini, air bukan, salah, air apa, jamurnya. Jangan lupa dikasih penyedap ya guys, di bumbu-bumbu cantik. Terus dikasih air 1 gelas. Aku tambahin air setengah lagi. Terus habis itu nanti kita kukus. Jangan lupa diicip. Rasanya cocok guys. Tuh penampakannya. Terus kita kukus, oke. Kita masukin ke panci sini karena ini kan belum matang. Terus kita mau kukus. Aduh, berat guys. Ini nasinya belum matang ya. Masih setengah mentah, setengah matang. Jereng. Oke, kita kukus dulu. Mantap. Aku pakai air panas biar terus kita kukus selama sejam. Nanti kita icip-icip. Bye-bye nasi. Jangan lupa dijeglekan ya. Oh, jam itu kurang 5 menit. Tapi penampakan yang di luar ini gelap-gelap gitu ya. Kayak jam 6 gitu ya kan. Oke, okay. Oh, ini tanaman aku. Kemangi. Karo bawang daun. Daun bawang kali. Ya, wih. Oke, okay, guys. Cus. Mateng guys, gitu ki penampakan ini. Aduh, masuk panas. Panas cucuk ki. Iki enggak kelembekan. Pas menurut aku pas lu enggak lembek kan. Ijek crunchy. Aduh crunchy karena aku juga sudah habis mandi, segar bugar. Tuh, aku ada sekalian karo sarapan. Kita mereview bersama ya, guys. Aku baik gue juga melu ya. Sedikit air rasa kakak. Tadang. Halo guys, semangat lagi lucu, mantap karo ngopi-ngopi cantik ya kan. Kita icip gak usah kakek, mencincong. Enak sekali, gurih. Biar pakai sambal, maaf. Bahannya pas, menurutku. Hijau ini. Masya Allah. Mantap nyu. Mungkin gua sering bosan mangan nasi apa beras ketan sing dikei mesti ngunung-ngunung ini maksudnya masakan. Pokoknya bosan makan nasi, coba pikir dikit ya guys. Cucuk. Ijo-ijo kayak lumut. Oke guys, matur suwun wis nonton video aku. Wis menonton video aku gawe Yovan ya kan nasi, ki nasi apa nasi ketan. Dirimu nak pamane dagingnya atau daging sapi atau daging apa juga enggak apa-apa. Oleh. Oke guys, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus berpantun. Buah mangga dimakan semut. I love you Raha yang imut.